Oke, halo halo halo. Kita kali ini akan mempelajari penggunaan backcountry navigator, yang mana backcountry navigator ini merupakan aplikasi yang berjalan di sistem Android yang dipergunakan untuk melakukan pemetaan, baik itu untuk pemetaan jalur pendakian maupun pemetaan titik-titik lokasi tertentu seperti lokasi sumber mata air atau titik-titik tempat emergensi dan lain sebagainya. Bisa dikembangkan lebih luas lagi karena penggunaannya yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah fitur-fitur yang digunakan yang wajib diketahui saat kita menggunakan backcountry sebagai alat bantu kita untuk melakukan pemetaan. Jadi pada dasarnya backcountry ini aplikasi yang menampilkan peta secara digital yang kemudian kita bisa olah, menambahkan titik koordinat, menambahkan track log, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang wajib diketahui dan kita harus pelajari. Langsung aja kita jalankan aplikasi backcountry-nya. Jadi ini backcountry-nya sudah terinstall dan kita sudah bisa masuk ke aplikasinya. Oke, sekarang kita bergeser ke gawai kita di mana kita akan menjalankan aplikasi backcountry kita. Ya, mudah saja kita buka aplikasinya dulu. Kita buka backcountry-nya. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita berhasil menginstal atau berhasil memasang aplikasi backcountry di gawai kita. Untuk mengakses foto dan media dan lain sebagainya di perangkat, ini izinkan karena kita akan bermain data. Jadi si aplikasi membutuhkan akses ke media penyimpanan kita yang ada di gawai. Jadi ini izinkan aja. Dan ini berapa-berapa. Kalau mau subscribe, nanti ada berita-berita terbaru dari backcountry bisa diberitahu. Jadi ini langsung aja. Kalau nggak mau muncul lagi, kita klik. Dan juga izinkan backcountry untuk mengakses GPS di gawai kita, karena kita akan juga bekerja dengan GPS. Oke, izinkan. Yang pertama kali muncul adalah pilih map source-nya. Jadi kita mau pakai peta digital yang seperti apa? Di sini akan banyak nantinya akan yang akan dimunculkan dan yang bisa kita pilih. Nantinya ada peta topografi, ada citra satelit seperti contohnya Google Earth ataupun peta open cycling seperti Google Map. Ini kita lewati dulu aja. Oke, cancel aja dulu, nggak apa-apa. Nah, ini kita belum tahu ada di mana keberadaan kita. Jadi ini adalah halaman pertama atau peta pertama kali yang dimuat oleh aplikasi backcountry. Jadi kita nggak tahu ini di mana. Dan posisi kita seharusnya tampil dong di layar atau tampil dong di peta agar aplikasi ini bekerja. Kita nyalakan dulu GPS. Kalau udah nyala, tinggal klik aja tombol yang ini. Nah, kalau belum nyala GPS-nya, pasti akan muncul permintaan untuk menyalakan GPS. Nyalakan aja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita back dulu. Nah, kita klik lagi. Nah, aplikasi backcountry akan mencari lokasi kita berdasarkan lokasi kita saat ini. Jadi dia masih mencari. Jika ada tulisan seperti ini, harap bersabar karena aplikasi kita, GPS kita sedang mencari lokasi kita saat ini. Nah, ini sudah tampil. Ini sudah tampil. Nah, bisa kita perbesar. Ini kalau nggak mau berubah-ubah ya. Ini kan berubah-ubah arahnya. Nah, agar ini opsional juga sih, sesuai preferensi teman-teman. Jadi ini bisa diubah. Jadi kita lagi ada di mode di mana arah peta menyesuaikan dengan arah gawai kita. Jadi di aplikasi backcountry ini juga udah tersedia kompas. Jadi ada kompasnya. Jadi kita bisa mengarahkan posisi kita. Nah, untuk saat ini kita
menggunakan mode yang petanya yang mengikuti si posisinya. Jadi bisa kita ubah. Jadi kita bisa memilih mode arah di mana kita berhadap itu yang bergerak pointernya aja. Jadi nggak petanya. Jadi ini lebih enak untuk dilihat lah. Tapi itu juga referensi masing-masing gitu. Sesuai kebutuhan nanti di lapangan juga. Yang pertama kali akan kita bahas, bagaimana sih GPS itu bisa menemukan lokasi kita. Tapi sebelum itu, GPS itu apa sih sebenarnya? Jadi, GPS ini merupakan singkatan dari Global Position System, atau bahasa Indonesianya sistem pemosisi global. Jadi sistem ini dipergunakan untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Jadi teman-teman tahu ya satelit ya. Jadi satelit ini adalah sebuah alat pemancar yang tersebar banyak di angkasa. Seperti inilah bentuknya. Nah, seperti ini. Ada berbagai macam bentuk satelit. Cuma ya gambarannya seperti ini, satelit yang berada di angkasa. Ada juga yang di luar angkasa. Dan juga satelit nggak hanya satu yang ada di angkasa. Ada banyak satelit. Jadi satelit ini yang bekerja untuk menemukan posisi kita, di mana kita berada selama kita menyalakan global position system kita atau menyalakan fitur sistem pemosisi global kita yang ada di gawai atau smartphone atau di perangkat lainnya yang memiliki teknologi GPS. Seperti itu. Dan kemudian gimana caranya si GPS ini bisa menemukan lokasi kita? Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Sebuah satelit ini memiliki radius, di mana tiap-tiap satelit di radiusnya pasti ada titik perpotongan atau titik temu dari beberapa satelit. Mungkin kita pernah merasakan ya, kenapa saat di dalam ruangan atau di tempat yang tertutup, GPS ini lama menemukan posisi kita. Nah, itu salah satu faktornya, karena kita tidak mendapatkan sinyal satelit. Atau kita mendapatkan sinyal satelit kurang dari 3. Atau kita juga pernah mengalami posisi yang berada di peta digital kita dengan posisi kita sebenarnya, itu akurasinya kurang tepat. Itu juga merupakan faktor dari satelitnya. Jadi penangkapan sinyal satelit kita yang kurang karena kita berada di dalam ruangan, dan juga penangkapan sinyal satelit kurang maksimal. Jadi minimal ada 3 buah satelit untuk menemukan posisi kita. Jadi semakin banyak satelit yang mendapat pancaran dari GPS di gawai kita atau di perangkat kita, itu semakin akurat dan semakin cepat kita menemukan lokasi kita yang sebenarnya menggunakan teknologi GPS dan satelit, yang mana GPS itu juga bekerja dengan satelit. Seperti itu, mereka merupakan sebuah satu kesatuan sistem, bisa dimanfaatkan untuk pemetaan. Oke, kita nggak berlama-lama untuk membahas ini. Ini adalah dasar dari satelit bisa menemukan lokasi kita dan bisa menampilkannya di gawai atau di aplikasi yang sedang kita pelajari ini adalah aplikasi Backcountry. Jadi gitu cara kerja GPS. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang akan kita pelajari adalah fitur Maps Layer dan juga Map Source atau sumber peta. Ini masih bisa di zoom ya? Ini bisa untuk zoom. Untuk tampilan layar, untuk layar ini yang menampilkan sebuah peta, ini tergantung juga dengan koneksi internet. Semakin cepat ya, dia ngelutnya cepat. Dia akan ngelut cepat kalau koneksi internetnya. Kalau lambat ya lama. Dan juga tergantung luasan peta yang akan ditampilkan. Semakin luas yang ditampilkan juga semakin lambat. Tergantung juga ini, tergantung koneksi internet. Semakin cepat ya cepat. Nah, seperti itu. Oke, kita akan mempelajari map layer dan map source.
klik aja tombol yang ada di sini. Tombol layer. Untuk setiap pertama kali kita mengakses fiturnya, kita akan dikasih tahu sama si aplikasi Backcountry bagaimana cara kerja atau bagaimana cara penggunaan fitur tersebut. Seperti ini bisa dibaca-baca kalau emang perlu. Nah, kita langsung aja, dan juga kita nggak memerlukan ini muncul terus-menerus. Kita klik aja textbox I have learned this. Oke, okay. Map yang default dari Backcountry ada menampilkan map dari Thunder Forest yang outdoor. Ini merupakan jenis peta topografi ya. Jadi kalau kita mau memunculkan peta lain atau ingin bekerja dengan sumber peta atau layer peta yang lain, kita bisa klik aja More Map Source. Nah, kita ada akan menemukan banyak banget pilihan, banyak sekali pilihan peta yang bisa digunakan. Dan kita akan menggunakan Worldwide. Nah, ini juga bisa banyak, ada Akutera Topo Map, ada Akutera Outdoor Map, ada World Topographic Map from ArcGIS, dan lain sebagainya. Namun yang akan kita gunakan nantinya ada di Thunder Forest. Nah, ini ada Thunder Forest Outdoor, ada Landscape, ada OpenSQL Map, ada Neighborhood, dan lain sebagainya. Ada banyak, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Oke, untuk yang seperti Google Map atau seperti tampilan layer di Google Map, kita bisa milih OpenSQL Map. Kemudian kita klik Add Current Center Map agar saat pertama kali peta ini kita gunakan, posisinya sudah sesuai dengan posisi kita sekarang. Kalau default center itu adalah lokasi yang sesuai dengan atau default map yang ditampilkan. Jadi lokasinya nggak sesuai dengan lokasi kita sekarang. Kita pilih aja Add Current Map Center. Nah, kita bisa perbesar. Tampilannya seperti ini ya. Sama seperti Google Map, ya hampir sama. Atau kita pengen explore lagi peta-peta yang ingin digunakan, buka aja lagi. Terus klik More Map Source. Kita pilih yang Worldwide aja. Karena ini, kalau kita ingin menampilkan peta satu dunia, pilih World Map. Kalau beberapa benua aja, ada USA, Kanada, All Europe, South Europe, United Kingdom, atau Asia. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita pilih yang dunia aja, World Map. Kemudian kita pilih yang citra satelit World Map Imaginary Pro. Kita coba Add Current Map Center. Nah, ini sudah. Ini seperti Google Earth. Ya, ini jadi citra satelit. Dimana kita juga bisa bekerja dengan ini menggunakan aplikasi Backcountry. Posisi kita, posisi saya sekarang di sini. Ini adalah cara kerja fitur map layer atau map source. Nah, kemudian kita akan mempelajari yang namanya waypoint atau biasa disebut titik koordinat. Ini juga penting karena nantinya titik koordinat ini akan digunakan sebagai data-data lokasi atau data-data lokasi yang ingin dituju atau selain lokasi kita saat ini. Kemudian cara menggunakannya adalah mudah aja. Di pojok bawah kanan ada
icon titik koordinat atau icon waypoint yang bisa diklik. Jika kita klik, dia akan memunculkan titik koordinat yang akan disimpan, di mana koordinat tersebut adalah lokasi kita saat ini. Jadi, lokasi kita saat ini berada di sini dan kemudian dimunculkan sebagai titik koordinat. Kalau mau disimpan, tinggal klik aja. Oke, akan muncul seperti ini. Kita klik aja I have learned this. Kalau mau dibaca-baca ya silakan dibaca-baca. Klik aja. Nah, ini default namanya bisa diganti juga ya. Misalnya ganti rumah dan koordinatnya bisa kita ganti juga. Nah, untuk koordinat saat ini kita menggunakan format degrees atau derajat. Jadi ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita. Nanti kita tinggal klik format, mau pilih DD ini maksudnya degrees, kemudian DM ini merupakan degrees minute, dan DMS ini adalah degrees minute second. Kemudian ada UTM, ini adalah format koordinat yang sering dipakai. Kemudian, bagaimana cara kerja koordinat ini bisa digunakan, dan bagaimana cara menentukan angka yang muncul pada sebuah koordinat? Nah, itu kita akan bahas, karena satuan format degrees minute second dari ketiga ini merupakan sistem titik koordinat geografis, dan UTM ini merupakan format koordinat dari sistem koordinat grid. Jadi akan kita ulas sedikit tentang koordinat. Kemudian timbul pertanyaan, jadi apa sih titik koordinat ini? Titik koordinat itu merupakan perpotongan garis bujur dan garis lintang agar memudahkan dan memahami suatu lokasi di permukaan bumi. Intinya seperti itu. Jadi kita akan berkenalan dengan garis bujur dan garis lintang. Dan kemudian, dari mana didapat garis bujur dan garis lintang ini? Oke, seperti ini untuk ilustrasi dari garis lintang dan garis bujur. Kita akan membahas garis bujur terlebih dahulu, atau prime meridian. Jadi, prime meridian ini merupakan garis bujur nol bumi yang berada di Greenwich. Nanti bisa teman-teman cari ya Greenwich itu di mana. Untuk penetapan Greenwich, dan kenapa Greenwich yang dijadikan sebagai titik nol bujur bumi? Penetapan Greenwich itu sebagai meridian utama itu bukanlah karena kondisi geografis ya, namun sebab kesepakatan historis dalam konferensi meridian internasional terdahulu tahun 1884, ya tepatnya di kota Greenwich. Jadi itu kenapa Greenwich ditetapkan sebagai garis bujur nol bumi. Nah, garis bujur ini akan memisahkan bumi belahan barat dan juga belahan timur. Nah, kemudian ada garis lintang atau garis ekuator. Ini garis ekuator atau garis lintang ini titik nolnya di mana ya? Apakah sama di Greenwich juga? Jawabannya tidak. Ini menurut saya, mungkin nanti saya keliru, bisa tolong dibenerin di kolom komentar atau kita diskusi di sana. Jadi ekuator ini atau garis lintang adalah titik tengah dari garis bujur. Jadi garis ekuator ini atau garis lintang ini nggak bakal ada kalau belum ada garis bujur, yang mana garis bujur ini memiliki penetapan atau ditetapkan secara internasional di kota Greenwich. Jadi garis bujur ini ditetapkan terlebih dahulu, kemudian garis lintang atau garis ekuator ini ada. Jadi garis lintang ini membagi belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Jadi seperti itu untuk garis bujur dan garis lintang. Oke, setelah kita mengetahui garis bujur dan garis lintang, kita lanjutkan dengan format koordinat dan juga sistem koordinat. Dimana sebelumnya ada saya singgung, untuk degrees minute second ini merupakan sistem koordinat geografis, dan UTM ini merupakan sistem koordinat degrees minute second, atau biasa kita sebut derajat, menit, detik. Itu merupakan
sistem koordinat geografis yang mana disebut juga dengan longitude dan latitude. Jadi latitude ini merupakan garis lintang, sedangkan longitude itu adalah garis bujur. Nah, itu cuma bahasa Inggrisnya aja. Nah, ini merupakan titik koordinat yang diperoleh dari perpotongan garis bujur dan garis lintang dengan menggunakan format derajat, menit, dan juga detik. Jadi ada tiga tadi yang saya sebutkan untuk penggunaan format koordinatnya geografis ini. Ada yang menggunakan derajat aja, ada yang derajat menit, dan juga ada juga yang derajat menit detik. Nah, sedangkan yang UTM yang menggunakan sistem koordinat grid. Jadi seperti ini gambarannya untuk sistem koordinat grid atau UTM. UTM ini Universal Transverse Mercator ya. Yang mana untuk koordinat grid ini diperlukan pemahaman untuk proses proyeksi pembuatan peta atau permukaan bumi yang sedikit dimodifikasi. Kemudian diterapkannya zona UTM pada peta dengan menggunakan format koordinat sesuai dengan zona UTM. Jadi untuk koordinat grid ini menggunakan kode angka sebagai pengalamatan atau penginisialisasian di garis lintang. Sedangkan untuk kode huruf yang di belakangnya ini merupakan kode untuk garis bujur. Seperti itu. Untuk pemahamannya lebih lanjut bisa saya kasih referensi, nanti saya link websitenya atau link bacaannya saya lampirkan di deskripsi. Saya lansir dari websitenya lintasbumi.com. Jadi ini bisa dibaca-baca atau bisa dipelajari lagi karena konteksnya pada video kali ini adalah fitur pada backcountry-nya. Jadi nggak terlalu mendalam, cuma mengenalkan aja. Nah, setelah kita mempelajari sistem koordinat, kita pilih aja yang sering dipakai, yaitu degrees minute second atau derajat menit detik. Jadi kita pilih aja. Nah, koordinatnya berubah. Jadi yang sebelumnya kita gunakan atau default dari aplikasi backcountry menggunakan format koordinat degrees atau derajat aja. Jadi ini untuk pembacaannya, jika ada minus di depannya, berarti ini adalah lintang selatan. Bertolak belakang dengan bujur, jika nggak ada minusnya, berarti dia timur. Ini ilustrasinya seperti garis Kartesius, yang mana kalau secara horizontal itu kalau kanan itu positif, kalau kiri negatif, kalau atas itu positif, yang bawah negatif. Ini proyeksinya seperti garis Kartesius. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian untuk simbolnya. Tersedia banyak simbol. Banyak banget. Jadi bisa dipilih sesuai kebutuhannya teman-teman aja. Kalau misalnya ini tadi saya lokasikan sebagai rumah, saya akan cari icon rumah. Nah, seperti ini. Nanti bisa ambil foto, bisa memilih foto dari galeri, atau menyimpan audio untuk keterangan di titik koordinat tersebut yang bisa disimpan secara langsung, atau ada catatan atau deskripsi dari titik koordinat yang diambil ini bisa juga dicantumkan pada aplikasi backcountry ini sudah disediakan. Yang terpenting yaitu nama koordinatnya sudah diisi, kemudian sudah mendapatkan lokasi atau titik koordinatnya. Oh iya, untuk elevasi ini merupakan ketinggian. Jadi lokasi saya saat ini atau lokasi di mana titik koordinat itu diambil berada di sekian meter di atas permukaan laut. Yang terpenting yaitu sih nama koordinat dan juga icon. Nah, ini bisa mendeskripsikan secara visual ini koordinat untuk apa. Nah, kalau udah tinggal save aja langsung. Nah, ini koordinat kita sudah muncul. Nah, itu rumah. Rumah. Nah, sudah muncul koordinat. Jadi kita sudah berhasil membuat koordinat. Nah, misal kita pengen membuat koordinat di tempat lain, langsung aja geser ke tempat yang mau diinginkan. Nah, misalnya kita ingin tahu koordinat berapa sih yang ada di kebun ini. Jadi tanda plus yang berada di tengah ini yang akan memunculkan titik koordinat lokasi yang diinginkan. Jadi kalau udah benar ini lokasinya,
yang ingin diambil titik koordinatnya, langsung aja klik. Nah, ada dua opsi yang muncul, ada dua pilihan. Untuk yang grid GPS waypoint ini adalah lokasi real time atau lokasi kita saat ini. Nah, untuk yang mark ini menunjukkan lokasi yang kita ingin tandain selain lokasi kita saat ini. Jadi kita pilih mark aja. Nah, sama, kita akan memasukkan nama titik koordinat. Kita beri nama aja, misalnya kebun. Nah, ini kita udah dapat koordinatnya dan kita misalkan disimpan kebun. Nah, ini aja. Kemudian kita simpan. Nah, kita sudah mendapatkan koordinat kebun kita. Nah, ini adalah lokasi kebun kita dan mana ya rumah kita ya. Nah, dan di sini rumah kita. Ini rumah. Begitu cara penggunaannya. Nah, kemudian misalnya kita punya koordinat dan ingin dimasukkan, bagaimana caranya? Jadi, kita punya daftar koordinatnya, tapi kita ingin memunculkan di peta digital kita, di aplikasi backcountry kita. Caranya juga mudah aja. Jadi kita, ya ini posisikan di Semarang 4. Ini klik icon waypointnya. Klik terserah, mau yang grid atau yang mark, bisa dua-duanya. Kita klik mark aja. Nah, untuk kasus yang seperti itu, yang kita ubah adalah koordinatnya. Jadi ini sesuaikan dengan koordinat yang teman-teman inginkan, yang dibutuhkan. Jadi ini ganti aja. Jadi otomatis posisi titik koordinatnya itu sesuai dengan titik koordinat yang teman-teman masukkan. Jadi waypointnya langsung berada di titik koordinat yang dimasukkan. Mungkin langsung aja ya, kita hapus aja. Langsung aja akses ini. Icon folder tadi ya. Nah, ini I have learned this aja. Kemudian kita pilih yang atas. Waypoint and track. Track ini nanti adalah track log yang kita buat atau GPS tracking yang kita lakukan. Ini ada datanya di sini. Jadi kita klik. Nah, I have learned this aja. Nah, akan muncul daftar waypoint atau daftar titik koordinat kita, semuanya ada nantinya di sini. Jadi kita gampang nantinya untuk ngolah datanya atau mau misalnya mau ngedit kebun ini, mau diedit jadi ditambahin namanya jadi kebun manggis. Udah, setelah itu kita save. Nah, udah save dan kita mau ngapus yang ini tadi. Kita tekan lama aja, kemudian klik titik tidaknya, kemudian delete, dan oke, udah, hilang. Nah, udah hilang, udah nggak ada titik koordinatnya tadi. Nah, begitu ya untuk waypoint, cara penggunaannya. Nah, kemudian kita lanjut untuk fitur record track. Nah, ini bisa kita icon ini. Nah, ada pilihan record a track. Nah, oh ya, di awal tadi kita juga membahas tentang GPS. Nah, ini ada juga fitur GPS satellite view. Jadi kita bisa tahu ada berapa satelit yang tertangkap di GPS gawai kita. Kita tangkap ini ada 13 satelit dari 39. Nah, sekarang turun, ada yang kehilangan sinyal atau transmisinya bermasalah. Nah, ini jadi kita memakai 12 satelit itu udah cukup bagus lah untuk akurasi dan ketepatan lokasi. Yang hijau titik hijau-hijau ini yang dapat menangkap pancaran sinyal GPS di gawai kita atau satelit yang kita gunakan lah kapalannya. Nah, juga ada fitur stop using GPS. Nah, ini bisa digunakan kalau ingin menghemat baterai. Jadi
Penggunaan GPS ini juga menguras baterai gawai atau baterai smartphone yang kita gunakan. Bisa dimatikan sementara kalau nggak dipakai. Jadi kita tinggal klik stop using GPS-nya. Nah, ini ada muncul GPS deactivate. Nah, untuk mengaktifkannya gimana lagi? Ya langsung saja klik My Location Center. Jadi sekalian mencari lokasi kita, sekalian ngidupin GPS. Seperti itu. Nah, ini langsung muncul. Dan GPS-nya kembali bekerja. Seperti itu. Cara kerjanya. Oke. Nah, kita kembali ke topik tadi ya. Ini tadi tambahan-tambahan. Nah, untuk record a track. Record a track ini biasa juga disebut dengan track log. Ataupun GPS tracking. Yang merupakan teknologi AVL. Atau Automated Vehicle Locator. Yang memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraan, armada, atau sesuatu yang bergerak lah dalam keadaan real time. Keadaan real time itu keadaan secara langsung. Nah, tinggal kita klik aja record track. Nah, bikin track name-nya. Misalnya kita ganti jadi OTW. Lur gitu, OTW lur. Nah, kita start recording aja. Nah, ini sudah merecord track. Jadi kalau kita jalan ini akan muncul, tapi itu akan kita buat di lain kesempatan atau di video lain ya, karena saya lagi di dalam ruangan. Jadi untuk penggunaan track log, penggunaannya nanti di lain video. Yang terpenting kita bisa atau kita tahu ada fitur track recording di backcountry dan kita bisa gunakan. Oh ya, tipsnya ya, biar track log ini bisa berjalan dengan baik. Ini kita klik icon di HP-nya, biasanya garis 3 atau yang terpenting tombol ini memunculkan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini merupakan tampilan yang menampilkan beberapa aplikasi kita yang berjalan di latar belakang ya, atau di background gawai kita. Nah, ini di beberapa smartphone atau di beberapa merek ini bisa ditekan atau ditahan lama, kemudian akan muncul opsi lock application atau kunci aplikasi biar berjalan di balik layar atau di background. Namun untuk gawai yang saya pakai saat ini nggak ada fitur itu ya. Jadi kalau yang nggak ada fitur seperti itu, bisa juga memanfaatkan fitur bawaan dari backcountry-nya sudah disediakan. Namun untuk cara yang saya sampaikan sebelumnya, itu tips aja sih, bisa dipakai bisa nggak untuk memaksimalkan GPS tracking-nya. Ini fitur bawaan dari aplikasi backcountry-nya. Jadi saat kita back atau kita keluar dari aplikasi, saat kita melakukan track record, jendela ini akan muncul atau kotak yang berisi pilihan ini muncul. Jadi aplikasi backcountry-nya ini nanya nih, ini kita mau lanjutin track recording-nya atau kita udah stop atau nggak jadi keluar ini. Sebelum kita keluar akan ditanyakan hal berikut. Kalau kita sedang record tracking, kalau kita pilih continue kita akan keluar, namun aplikasi backcountry tetap berjalan di balik layar untuk merecord track kita. Kalau stop ya udah berhenti merecord atau berhenti merekam track aplikasi backcountry-nya dan kita keluar dari aplikasi backcountry. Kalau dan exit ya kita nggak jadi keluar. Oh iya, sebelumnya untuk track log atau GPS tracking di sini juga ada pengaturannya di aplikasi backcountry. Jadi kita klik titik 3, kita pilih setting. Nah, kita I have only saja. Kemudian kita milih pengaturan untuk track option.
Untuk yang lain-lainnya ini bisa kalian explore lagi, atau nanti di video selanjutnya akan ada pembahasan tentang fitur-fitur yang lainnya yang ada di backcountry. Untuk saat ini kita akan fokus pada fitur-fitur yang emang perlu, yang wajib kita ketahui saat menggunakan backcountry. Jadi kita klik aja track option. Nah, ini bisa kita pilih warna-warna. Warna tracknya nanti mau seperti apa, akan muncul garis sesuai dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Misalnya kita jalan dari titik A ke titik B, kemudian kita menyalakan track recording, ya kita dari perjalanan dari titik A ke titik B itu ada datanya, jalan mana aja yang kita lewatin, melewatin apa aja, itu terekam. Perlu diperhatikan ini ada di interval. Nah, untuk track log atau GPS tracking ini menggunakan kumpulan dari banyak titik koordinat yang terotomisasi atau terprogram secara otomatis untuk melakukan penyimpanan titik koordinat secara otomatis. Jadi kita bisa menentukan interval tiap mengambil titik koordinat ini jangka waktunya berapa detik sih. Semisal yang direkomendasikan oleh backcountry ada 5 detik. Kita bisa milih 5 detik sesuai rekomendasi dari aplikasi. Nah, yang dimaksud ini adalah setiap 5 detik aplikasi backcountry kita akan melakukan penyimpanan titik koordinat. Jadi dia menitik koordinat dan menyimpannya secara otomatis setiap 5 detik. Nah, ini juga saat kita melakukan GPS tracking ataupun track log ini menguras baterai, karena si aplikasi ini akan bekerja terus selama kita menggunakan fitur track log ini. Nah, jika kita memilih 1 detik atau 1 second, ini ada keterangan higher power. Ini bakal sangat menguras baterai atau sumber daya gawai kita. Namun, kelebihannya, semakin akuratnya garis atau data mengenai track log yang kita lakukan, jadi dia semakin smooth lah, semakin halus hasilnya kalau kita menggunakan interval yang 1 detik. Tapi yang direkomendasikan dari backcountry yaitu menggunakan 5 detik. Kita bisa juga mau pilih beberapa opsi-opsi lain, detik 10 detik, 20 detik, 30 detik, 40 detik, itu juga bisa. Tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Kita pakai yang direkomendasikan aja. Oke, ini udah. Kalau minimum distance ini adalah minimum jarak. Jadi kalau kita melakukan track log tapi kurang jaraknya dari nilai minimum yang sudah ditentukan, ini data track lognya nggak akan di save. Nah, seperti itu. Yes, kita sesuaikan aja. Nah, saya tunjukkan ini karena nantinya mungkin di lapangan teman-teman membutuhkan pengaturan ini. Jadi saya tunjukkan. Namun untuk yang direkomendasikan dari backcountry-nya sih saya rasa udah cukup. Jadi nggak terlalu lama, juga nggak terlalu cepat, dan hasilnya juga nggak terlalu kasar atau nggak terlalu patah-patah, juga nggak terlalu smooth-smooth banget juga. Jadi udah ideal lah 5 detik. Dan juga tips lagi ya teman-teman, untuk track log atau GPS tracking ini sudah kita singgung, fitur ini akan terus bekerja selama interval waktu yang sudah kita tetapkan. Saat kita beristirahat atau saat kita nggak lagi jalan, tetap aplikasi ini akan melakukan pekerjaannya, yaitu track log atau GPS tracking, untuk mengatasi penumpukan titik koordinat di satu tempat, atau teman-teman berada di satu tempat itu istirahat namun berjalan di sekelilingnya, di dekat-dekat tempat yang teman-teman singgahi misalnya. Hasilnya itu akan menyesuaikan dengan apa yang teman-teman lakukan. Jadi misal teman-teman berkeliling di suatu rumah yang disinggahi, ya GPS tracking itu akan menyimpan data teman-teman yang mengelilingi rumah tersebut, sehingga data yang tersimpan akan menumpuk dan membuat hasil dari track log atau GPS trackingnya ini jadi kurang bagus. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi
permasalahan tersebut. Nah, kita tinggal klik aja icon GPS ini. Di sini ada pilihan pause track recording. Kita pilih pause. Nah, saat kita rehat, saat kita beristirahat, kita mau berkeliling atau kita kemana saja, backcountry tidak akan menyimpan data teman-teman. Namun, jikalau teman-teman udah mau melanjutkan perjalanan atau ingin mendata perjalanannya, ya ini tinggal di continue aja. Kita continue. Nih. Nah, ini sudah backcountry akan memproses kembali perjalanan teman-teman atau GPS trackingnya kembali diaktifkan. Namun jika teman-teman tidak ingin melanjutkan track log-nya atau tidak ingin melanjutkan GPS trackingnya, teman-teman bisa stop ya. Perlu diperhatikan juga, jadi untuk penggunaan pause ini tidak digunakan jika teman-teman tidak melanjutkan perjalanan atau tidak digunakan untuk di lokasi yang jauh, seperti misalnya teman-teman melakukan GPS tracking atau track log di daerah Surabaya, kemudian di pause dan keesok harinya teman-teman ingin melakukan track logging atau GPS tracking di daerah Jember misalnya, itu kalau di continue backcountry akan menarik garis lurus di mana GPS tracking terakhir di pause dan GPS tracking di continue. Jadi dia akan menarik garis lurus. Jadi itu sangat enggak bagus hasilnya. Jadi kalau ingin digunakan atau ingin penggunaannya di tempat yang jauh, yang berbeda tempat, saya sarankan menggunakan stop. Jadi di stop dan kemudian nanti kita buat file track log baru atau GPS tracking yang baru. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur download. Nah, sempat saya singgung juga di awal, aplikasi backcountry ini bisa digunakan secara online dan juga offline. Untuk pertama kali kita membuka aplikasi backcountry ini, seharusnya kita terhubung dengan akses internet terlebih dahulu atau online, karena kita harus mendownload data petanya terlebih dahulu. Mungkin nggak punya akses internet ya, ini juga bisa digunakan, cuma data petanya yang nggak keluar, data peta ini yang nggak keluar. Nah, gambar rumah-rumah ini yang nggak akan keluar kalau kita menggunakannya secara offline terlebih dahulu. Namun jika kita menggunakannya secara online, ini datanya akan muncul, data petanya, gambar peta. Nah, bagaimana cara kita mendownload data-data peta ini? Caranya ada dua. Nah, sempat terlihat putih. Ada space putih. Nah, itu space yang belum terdownload. Nah, berhubung saya online, jadi otomatis didownload oleh aplikasi backcountry ini. Nah, sempat ada putih sedikit karena akses internet dan saya online, itu langsung tertimpa oleh gambar atau data peta yang ditampilkan. Nah, ini putih. Nah, secara cepat, jika akses internet cepat, akan meload atau mengeluarkan data petanya secara cepat juga. Nah, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita klik icon layer ini. Kita klik. Nah, kita pilih select area for download. Oke, kita select area for download. Kemudian kita akan memilih bagian peta mana yang akan kita download. Nah, ini kita I have found this saja. Kita tinggal select area yang ingin didownload. Misalnya area ini. Kita klik ini dulu. Kita pilih areanya. Kita blok area yang ingin didownload. Nah, cukup. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah memilih area yang kita butuhkan untuk pekerjaan nantinya di lapangan, nah, kita tinggal klik icon folder yang ada tanda panah ke bawah ini untuk kita download.
kita klik. Ya, akan muncul lagi karena ini pertama kali kita gunakan fiturnya. Kita klik aja Airplane Risk. Nah, ada pilihan, ada max zoom. Maksudnya max zoom ini adalah kita akan mendownload data petanya sampai ke maksimal perbesaran atau maksimal zoomnya sampai berapa. Nah, seperti kita lihat ini angka 15, ini merupakan zoom yang kita gunakan atau perbesaran yang kita gunakan. Jadi data yang tampilkan adalah perbesaran peta sejumlah 15. Kita maskan aja. Jadi semakin tinggi max zoomnya juga semakin gede file downloadnya. Tapi nggak apa-apa, kita download aja. Nah, kemudian ada pilihan map package. Nah, yang pertama ada cache to main tail cache. Ini sebenarnya yang kita lakukan di awal penyimpanan atau cara download, seperti yang kita lakukan di cara pertama. Kita bisa download menggunakan cache to main tail cache atau save to a new named map folder. Nah, gitu. Perbedaannya di sini untuk yang tail cache menyimpan data-data peta secara default di dalam folder aplikasinya, di dalam folder backcountry. Jadi ini adalah default penyimpanan untuk data-data peta yang digunakan. Kita bisa pilih ini. Cuman kita ingin menyimpan suatu data peta di folder lain. Misalnya ada kasus seperti itu. Misalnya kita ingin menyimpan data peta di area Malang, satu Malang Raya, misalnya seperti itu. Nah, dan kita tidak ingin menjadikan satu dengan file-file data peta yang lain. Kita hanya butuh file Malang aja nantinya untuk ditampilkan secara offline. Nah, kita bisa nanti pilih save new, kemudian kita beri nama untuk folder map kita. Misalnya kita pilih saja Malang. Kita klik create. Dan kemudian kita klik begin download. Nah, kita airplane saja ini. Nah, akan muncul estimasi file map kita besar ini. Karena tadi kita maksimalkan zoomnya, maka dari itu file mapnya juga cukup besar. Oke, kita proses. Nah, kita ini airplane saja ini proses downloadingnya. Akan memakan waktu ya, tergantung dengan besaran file dan juga koneksi internet teman-teman ya. Nah, map download complete. Kita udah berhasil download data peta yang dibutuhkan. Itu. Nah, kemudian di mana file ini tersimpan dan bagaimana cara menampilkannya? Itu mudah. Jadi kita offline-kan dulu ya. Kita offline-kan dulu aja. Nah, kita matikan datanya. Nah, kita ini bekerja secara offline. Nah, kita lihat. Kita offline. Ini adalah file yang diakses oleh tailcache. Nggak ada datanya. Tapi misal kita online kan. Ini perbesaran 14 ya. Zoom 14. Kita kembalikan ke 15 dulu, kemudian ke 14. Otomatis terdownload dan ini akan tersimpan di folder default milik aplikasinya di backcountry. Ini sudah tersimpan. Dan ini nantinya bisa digunakan secara offline. Nah, kita offline-kan dulu ya. Nah, perbesaran 15 kita tadi ada datanya,
perbesaran 14, kita ada datanya. Bagaimana di lokasi yang lain kalau kita offline? Kosong. Kita nggak punya datanya. Kita harus online dulu. Secara otomatis, backcountry akan mendownload data peta yang ingin ditampilkan dan tersimpan di folder default aplikasi backcountry-nya. Namun, kalau kita ingin memunculkan data peta kita yang telah didownload sebelumnya, ini kita masuk ke di titik 3 ini, layer, di icon layer. Nah, kita memilih show map form-nya menggunakan case style online. Jadi, ini merupakan yang kita lakukan cara pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan save map folder. Nah, sudah tersimpan kan? Ada Malang. Ini adalah file data peta yang telah kita download sebelumnya. Kita buka. Oke. Nah, kita lihat. Nah, muncul kotak sebagai berikut yang berisikan apakah ingin melokasikan sesuai dengan posisi kita atau lokasi kita saat ini. Jika iya, klik ya. Kalau enggak, klik no. Oke, kita pilih iya aja. Nah, ini adalah file download kita. Kita ada sampai zoom berapapun ada. Karena kita download tadi sampai maksimal, ke paling maksimal ya, ke 19. Jadi ini perbesaran 9. Ini ada filenya, cuma kecil di sini, nggak kelihatan ya, ketutup. Nah, misalnya kita zoom sampai 19, kita ada datanya. Dan ini nggak kosong. Dan yang kosong ini adalah area-area yang tidak kita download atau yang tidak kita butuhkan. Nah, ini bisa kita akses secara offline. Kita perbesar sampai 19 dan kita posisikan. Ada datanya. Nah, seperti itu caranya kita jika ingin bekerja secara offline nantinya. Bisa menggunakan dua cara tersebut. Yang pertama, file case atau download map folder tadi. Oke, kita akan sekarang mengakses di mana sih file kita tersimpan. Kita kembali dulu. Nah, kita buka file folder kita. Kemudian buka penyimpanan kita. Nah, file backcountry semua ada di folder BCNA. Kita buka aja BCNA. Nah, untuk file yang di case style itu ada di folder tiles. Sementara untuk file yang kita download sendiri itu ada di arsip. Kita buka di arsip. Nah, ada Malang. Ini adalah data peta yang kita download. Nah, ini data peta. Nah, kemudian yang di case tiles itu masuk folder tiles dan kita buka folder tiles. Kemudian kita menggunakan artist view imaginary ya tadi ya. Ini merupakan folder-folder di mana kita menggunakan layer peta atau map source. Jadi ini adalah disendirikan, sudah disimpan dengan rapi oleh backcountry, di mana tiap folder ini merupakan isinya data peta sesuai dengan map source yang digunakan. Jadi kita menggunakan ArcGIS Imaginary jadi ya. Oke, kita buka. Nah, ini kita ada semua. Untuk perbesaran zoom 14 sampai 19 ini ada. Semuanya ada. Dan datanya ada di dalam data petanya. Perbesaran 19 misalnya. Kita klik. Nah, ini ada data-datanya semua. Nah, ini ada data-datanya. Jadi, untuk file tiles ada di folder tiles. Dan untuk data map download yang tersendiri tadi ada di folder arsip. Jadi kalau misalnya itu kan file case file. Apakah kalau dihapus case-nya
filenya di dalamnya akan hilang. Kita coba. Kita masuk di pengaturan. Kemudian ke aplikasi. Nah, ini ada DP country. Nah, kita di penyimpanan. Kita hapus case-nya ya. Kita hapus case. Nah, apakah datanya akan hilang? Kita buka files. Artis imaginary. 15. Ada semua datanya. Masih ada. Enggak terpengaruh. Karena kita sudah download datanya. File-file ini enggak akan hilang. Meskipun kita hapus case aplikasinya. Karena ini bukan file temporary yang bisa dihapus dengan mudah. Jadi kalau kita mau ngapus ya, ngapus manual. Nggak bisa. Secara otomatis. Jadi kita bisa membuka atau mengakses data petanya dengan mudah menggunakan backcountry. Kalaupun sudah menumpuk banyak dan ingin menghapusnya ya, hapus aja. Misalnya yang open cycle ini udah nggak dibutuhkan, ya kita hapus. Namun nantinya saat kita membutuhkan map source open cycle, kita akan download lagi data petanya. Itu kita hapus. Nantinya kalau kita bekerja secara offline, file open cycle ini nggak ada. Kita coba ya. Ups. Nah ini kita ke case style, kemudian kita ubah. Kalau kita pernah memilih map source-nya, ini kita tinggal klik aja yang di sini ya. Ini udah disimpan, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi di more map source ini. Karena kita udah pernah make. Nah, tinggal open aja, open cycle. Dia nggak akan muncul karena datanya udah nggak ada. Seperti itu. Kemudian kalau kita online-kan lagi, kita aktifkan datanya. Dan kita melakukan perbesaran. Nah, itu tadi udah otomatis muncul ya. Nah, udah otomatis muncul dan otomatis terdownload. Dan kemudian datanya ada lagi open cycle. Jadi seperti itu cara kerja untuk case style. Seperti itu. Nah, untuk yang aktif gimana? Yang aktif ini aman. Selama nggak dihapus secara manual, dia masih tetap ada. Namun gimana kalau kita hapus datanya? Tanya, ini aplikasi backcountry, penyimpanan. Kita hapus penyimpanan, kita hapus datanya semuanya. Apa yang terjadi? Oke. Nah, yang terjadi adalah file peta kita tetap ada. File peta kita tetap ada semua. Ini masih ada. Dan juga file tiles kita juga masih ada. Kemudian apa yang hilang? Apa yang hilang? Yaitu data-data pengaturan kita yang hilang. Kita buka ya. Wah, mana nih? Wah, udah nggak ada. Terus lihat. Nah, kita akan kembali seperti awal. Dia meminta permission dan lain sebagainya. Kita izinkan lagi. Kita ini seperti yang di awal ya. I have learned this. Kita izinkan. Kita milih map search-nya. Kita cancel aja. Nah, seperti itu ya cara menggunakan fitur downloadnya. Jadi kita udah tahu. Aduh, keliru. Sorry. Oke, I have learned this. Nah, kita udah tahu cara penggunaannya. Nah, kita coba ulangi lagi. Nah,
Oke, kita download. Helpline list. Nah, ini Max Zoom. Nah, dan juga map package yang ingin disimpannya. Jadi, untuk yang save to map folder, ini merupakan penyimpanan data-data peta di dalam folder baru. Jadi, enggak secara default disimpan di dalam folder data peta aplikasinya, cuma kita membuat folder baru di dalam aplikasi itu. Seperti itu. Dan juga untuk fitur ini kita sembarang aja. Nah, untuk fitur ini juga mencegah aplikasi otomatis menyimpan data peta yang diakses nantinya kalau kita online, dan juga hanya menampilkan data peta yang dibutuhkan. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja nanti mau pakai yang save named map folder atau case to mental case. Jadi ada fungsinya masing-masing. Kalau ini udah jelas ya, kita akan menimpa folder dengan data peta yang baru. Kita ada ini yang barusan kita buat tadi, dan juga ada folder peta kita sebelumnya. Ini akan menimpa isi folder data peta untuk opsi yang ini, untuk pilihan yang ini. Oke, kita akan melanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu fitur export. Nah, export ini apa sih? Nah, jadi fitur export ini untuk mengubah data-data yang ada di peta yang telah kita buat menjadi suatu file yang nantinya bisa diakses oleh orang lain atau partner kerja kita yang lain, kita untuk diolah lebih lanjut. Jadi kita klik aja ini icon folder. Nah, kita klik share the data from this tray. Nah, kita bisa memilih ekstensinya. Memilih file ekstensinya ada GBX, KML, dan KMZ. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu secara singkat aja. Jadi, GBX ini adalah singkatan dari GPS Exchange yang merupakan data GPS yang dapat digunakan secara bebas oleh berbagai program GPS agar mudah diimpor dan dibaca. Jadi, GBX ini memudahkan filenya dapat dibuka atau dijalankan di program-program GPS, misalnya seperti GPS Garmin atau seperti aplikasi Backcountry atau Gaia, Ranger, dan lain sebagainya. Masih ada banyak program GPS atau yang serupa dengan Backcountry ini. Jadi, file GPX ini memudahkan untuk akses data kita yang telah kita buat di satu aplikasi dan dibuka di aplikasi lain. Itu datanya bisa dibuka dengan ekstensi file GPX ini. Dan kemudian ada KML. Jadi, KML ini merupakan Keyhole Markup Language yang merupakan bahasa pemrograman yang berformat Extensible Markup Language atau XML untuk visualisasi data geospasial. Nah, jadi ada pengalaman unik untuk penggunaan GPX dan KML ini. Untuk KML itu dibuka di program GPS yang 3D atau yang visualisasinya itu nggak datar ya, kayak Google Earth gitu, lancar dipakai untuk pembacaan datanya sesuai. Namun untuk ekstensi GPX ini akan berbeda. Jadi lokasi yang ada di file tersebut dengan yang dibuka di program GPS seperti Google Earth itu akan meleset. Jadi tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan sebelumnya. Nah, ini jadi kelemahan untuk GPX. Namun untuk GPX mudahnya antar aplikasi program GPS yang berformat 2 dimensi atau bidangnya bidang data. Beda dengan KML yang bisa diakses untuk program GPS 3 dimensi. Kalau yang KMZ ini sih sama seperti KML, cuman ini untuk penyimpanan atau format ekstensi dari KML yang lebih besar. Jadi
KMZ ini merupakan keyhole markup language zip file KML yang dikompresi, yang nantinya selain berguna untuk memperkecil ukuran file-file KML yang ada di dalamnya, juga berguna untuk pengelompokan data ke dalam satu file. Nah, itu KMZ. Jadi kalau bekerja secara besar atau secara project, file KMZ ini cocok untuk digunakan. Namun untuk skala kecil, KML sudah bagus lah, sudah sesuai, bisa dipakai. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja nantinya. Ini kita akan coba save ke KML ya. Kita ubah namanya. Kita ubah, kita hapus, main-main aja. Belajar. Backcountry. Backcountry. Navigator. Oke, kita export. Nah, export complete cepat karena emang data di dalamnya juga nggak banyak, cuma ada 2 titik koordinat dan 1 track log yang kita buat tadi, jadi cepat aja. Nah, jadi kita bisa share langsung filenya kalau mau langsung di share, atau di share secara manual itu preferensi teman-teman, sesuaikan kecepatannya juga. Seperti itu untuk ekspor data. Nanti bisa dibagikan ke teman-temannya atau ke rekan kerjanya file-file yang sudah dikerjakan ini, agar bisa diakses oleh orang lain nantinya. Dan mungkin teman-teman nantinya akan bingung ya, mencari filenya ini tersimpan di mana ya? Kok tiba-tiba nggak ada pemberitahuan tersimpannya di mana? Filenya ada, dan seperti itu. Kita coba buka filenya. Oke, kita masuk file. Nah, kita masuk. Oh, ini yang tadi. Balik. Nah, kita udah masuk ke penyimpanan kita. Nah, kita masuk ke folder aplikasi backcountry-nya di BCNav, folder BCNav. Nah, ini ada tambahan lagi, satu folder. Sebelumnya nggak ada ini. Ada folder out. Kita klik. Nah, ini file kita yang berada di sini. Nah, ini bisa di share ke mana aja, ke teman-teman yang membutuhkannya, bisa lewat WhatsApp, Gmail, dan lain sebagainya. Simpan di Drive juga bisa, kirim Telegram juga bisa, dikirim kemana aja bisa. Seperti itu untuk lokasi file exportnya. Nah, kemudian kita akan bertanya lagi, gimana caranya untuk membuka file export yang misalnya kita dikirim teman kita dikirimin file GPX nih. Nah, gimana cara kita buka file GPX-nya itu? Nah, kita akan buka filenya. Kita langsung aja klik ke icon folder. Nah, ini ada pilihan import track or waypoint. Nah, ini bisa menggunakan ekstensi GPX atau KML. Nah, kita klik aja ini. Nah, kita akan disuruh mencari di mana lokasinya. Kita up aja ya, jangan up. Nah, tadi temanku udah ngirim ya. Tadi udah ngirim, masukin WhatsApp tadi, kita buka media dokumen. Nah, muncul kan satu, ada data .gpx yang bisa dibuka. Nah, kita coba klik ya. Klik. Oke. File tipenya GPX. Oke. Nah, ini udah biarin aja. Udah nggak ada pengaturan lagi. Kita start import. Import finish. Klik to see in map view. Oke. Ini kita akan cari filenya. Nah, ini udah muncul banyak waypoint. Nah, seperti ini importnya. Nah, muncul jalur. Nah, ini hasil track log atau GPS tracking. Nah, ini
Dan ini hasilnya seperti ini. Ini menggunakan 5 detik sebenarnya intervalnya. Seperti ini untuk importnya. Oke. Nah, kemudian mungkin ada yang penasaran. Apa sih isinya file .gbx dan .kml? Oke, kita akan lihat ya isinya. Sebenarnya kita bisa modifikasi dari file tersebut. Cuma itu isinya baris-baris kode. Nah, ini sudah ada dua file. File .gbx dan juga file .kml. Ini adalah file yang kita export sebelumnya. Dan juga ini yang file kiriman. File .gbx ini file kiriman. Nah, kita buka ya. Ini bisa dibuka pakai kode editor apa aja bisa. Nah, kita pilih, berhubung saya pakai kode editornya pakai Visual Studio Code, saya buka pakai ini. Oke, kita tunggu aja. Nah, seperti ini isi dari file .gbx. Seperti ini isinya. Ini bisa kita modifikasi di sini ataupun nanti bisa diimpor dulu terus diubah-ubah kemudian kita ekspor, itu juga bisa. Cuma lebih enakan kita import ke program GPS dulu kayak Backcountry. Nah, baru kita ekspor. Kalau di sini bisa juga. Ini kan data-data koordinat, data tanggal yang diambil dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diotak-atik sebenarnya. Cuma ya butuh pengetahuan lebih lanjut. Dan juga kita coba ya, file KML isinya seperti apa? Apakah strukturnya sama? Tak-taknya sama juga atau seperti apa? Kita lihat juga. Oke, kita open with. Kita pakai kode editor kan. Nah, seperti ini untuk file KML. Sama, ini juga bisa dimodifikasi di sini juga bisa. Cuma ya itu, harus belajar lagi. Ada yang perlu dipelajari lagi. Sepertinya kita udah cukup tahu lah ya, isinya file .gbx dan .kml ini apa sih? Ya ini isinya. Oke, kita balik lagi ke backcountry-nya. Kita sesuaikan dulu aja lokasinya. Oke, teman-teman. Kita udah mempelajari fitur-fitur yang harus kita ketahui di backcountry dan wajiblah tahu fitur-fitur yang dipakai di lapangan nantinya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kalau ingin ada yang request video-video lain dengan pembahasan lebih lanjut, tadi kan cuma pembahasan singkat-singkat aja. Jadi video yang di video ini cuma ya kulit-kulitnya aja. Kalau mau lebih dalam, bisa request-request video yang ingin dibikin di kolom komentar ya. Thank you. See you. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih untuk Himakpa Lovers yang ada di luar sana. Thank you.